iblis, oke, melawan para iblis dan udah gitu doang. Claim cash dan konfirmasi. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure. Pada video kali ini teman-teman, kita akan melakukan tutorial untuk Realm of Legends terbaru, yaitu adalah Realm of Legends-nya si Natalia ini teman-teman ya. Dimana hadiahnya adalah tiket 5, ini kalian, tiket ini 2 biji udah 5-5, oke? Terus kalian dapat lagi 3 ini tiket lagi 10. Terus kalian dapat ini lagi 10. Berarti kan udah dapat 30 kali gacha. Lumayan banget ini ya. Ini lumayan banget jujur. Jadi kalau kan langsung aja kita akan langsung mulai aja. Oke, kita akan coba selesaikan tutorial ini. Dan seperti biasa kalau untuk tutorial, bentar suaranya. Suaranya udah nyala. Enggak ada suara ini. Kita lewatin aja ya. Nah, oke. Portal digunakan untuk mencapai ujung lainnya pada map. Oke, terus kalahkan monster untuk menghancurkan bebatuan. Oke, jadi kalahin monster buat ngancurin batu yang ini. Nah, batunya ini kan ada banyak banget ya. Oke, di sini gampang aja teman-teman karena kita punya 5 energi awal. Langsung aja bentar bawa ya. Oke, musuh terakhirnya di sini. Kita langsung aja kalahin satu ini dulu. Pembukaan yang gampang dulu. Kita ikutin jalannya aja. Auto equip semuanya dan kita pakai pinjam punyanya sih. Aku udah minjam Lunox ini ya. Nah, di sini aku udah minjam Lunox teman-teman. Jadi kalau kalian susah lewat, kalian minjem aja Lunox punya orang ya. Lihat itu Lunoxnya auto carry enggak tuh? MVP Lunox sih fix. No kan bener MVP. No, MVP ya lah, level udah beda banget ya. Lalu kita akan meningkatkan medium aja karena ada 2 dan oke, kita akan lewatin lagi. Nah, hancurkan di situ kan. Hancur no. Tadi 1. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan ambil 3 ini, terus kita kalahin 1 lagi yang ini. Nah, langsung aja nih kita berarti teori ngebut ya untuk tutorial kali ini ya. Hadiahnya cukup lumayan menurutku ini, soalnya bagus banget. Sayang kalau kalian enggak ambil ya. Meningkatkan dodge lah. Udah begini, nah hancur lagi batunya. Kita ambil energi 1 lagi, kotak 1 5 langsung dapat. Terus kita kalahin demon puppet yang satu ini. Gas. Oke. Langsung aja kita kalahin. Lunox udah mau mati, tapi tenang aja kah. Ya Lunox cok mau mati juga hidup lagi. Gas lagi yang mana aja udahlah. Nah, ini hancur. Nah, ini agak cukup penting teman-teman. Kalian buka yang ini sekarang, buka bunganya. Ini terbuka, tertutup dan ini terbuka. Nah, kalian baru bisa lewatin. Karena ini nggak bisa kemana-mana kecuali red portal. Kita masuk red portal. Udah red portal, kita kalahin yang 3 ini teman-teman ya. Langsung kita kalahin yang 3 ini. Jebret. Langsung aja kita bantai teman-teman, kita gas kalahin yang bagian sininya. Nah, oke, wah ini timnya cukup mantap sih. Gas. Ini aja. Dan ini akan hancur, mungkin agak lama di animasi hancurnya kali ya. Oke, lalu kita kalahin lagi satu lagi yang ini teman-teman. Ini intinya itu ngikutin jalannya aja teman-teman ya. Mengikuti jalan dan mengoptimalisasi energi kalian, jangan sampai berlebihan. Nah, kita udah kalahin yang ini, langsung aja ambil yang order, ningkatin attack order, oke, nice. Dan itu akan hancur lagi seperti biasa. Dan kita buka bunganya, yang ini agak banyak, ini tertutup, terbuka. Dan sisanya bakal tertutup teman-teman. Ini tertutup juga, ini tertutup juga. Dan ini akan jadi terbuka. Nah, gitu kan. Nah, langsung masuk teman-teman, kita kalahin yang satu lagi. Demon puppetnya lagi di sini. Nah, ini berhubungan dengan yang sebelah tuh. Kalau habis itu kita baru bisa lewat ya. Berarti wajib banget ini dikalahin masalahnya ya. Nice, oke, mantap. Oke. Attack barisan belakang, life steal tengah, no. Ini aja. Oke, terus kita ambil energi ini teman-teman, energinya lagi ambil lagi, kita zoom out, kita ambil chest. Nah, ini udah enak nih. Ambil chest lagi yang ini kah? Oh, bukan, yang ini kah? 5. Bukan, berarti kayaknya yang atas nih teman-teman. Jebret. Nah, ini kayaknya dapat yang 10 tiket nih. Nice banget dapat 10 tiket. Dan setelah itu teman-teman, kita kembali lagi ke yang merah. Iya, kita balik lagi ke portal merah teman-teman di sini. Langsung masuk portal merah dan lalu kalian kalahin 3 yang ini teman-teman. Kalahin aja langsung gak apa-apa. Karena sebelahnya ada energi 3 lagi, jadi kalian bisa langsung ambil. Nah, ini kita akan kalahkan langsung aja jebret ulti, langsung aja gas, jebret mati semua. Dan ambil lagi ya mereka kan HP ini aja, attack seluruh tim, order HP nggak usah ditingkatin.
Nah, terus kita ambil chest satu lagi, teman-teman. Nice, dapat 5 tiket lagi. Kita ambil 3 energi. Kita ambil ender chest lagi. Nah, kalian perhatikan di sini tuh ada batu, teman-teman. Jadi kita mesti balik lagi ke sini, ke red portal yang ini, jebret. Nah, baru kita kalahin batunya. Itu adalah yang di bawah sini, teman-teman ya. Kita kalahin dulu batunya, jebret, langsung aja. Kita kalahin lagi batunya, teman-teman. Setelah itu kita ke energinya. Ya. Iya benar. Oke, Chaos nggak punya meningkatkan heavy equipment, cuma punya ini aja. Regen. Nah, terhancurkan batunya. Terus kita ambil energi satu. Nah, di sini bawa lagi kita nggak bisa kemana-mana lagi, teman-teman. Jadi kita balik lagi ke atas dan masuk Sydney. Let's go. Terus kita ke bawah, kita ambil energinya. Energi sekarang kita punya 5, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, kalian ambil energi dulu yang di bagian bawah. Ya, ambil energi, ambil chest. Terus kalian ambil 3 Demon Soldier ini, kita kalahin dulu, teman-teman. Langsung aja kita bantai. Jebret. Oke, langsung aja. Di sini, by the way, ultimate si Natalia tuh bisa, kan cuma 7 kali, teman-teman ya. Tapi kalau critical nambah 1. Jadi kalau critical 2 kali, nambah jadi 9 kali ultimate. Maka mantep ya. Hancur batunya, teman-teman, di sini. Dan ini kan masih kekunci nih. Jadi kita pergi ke sini dulu. Bentar. Set. Energi kita tinggal 5, hati-hati. Kita beli, ambil chest lagi. Baru kita kalahin yang ini, teman-teman. Kalahin yang 3 ini. Langsung aja jebret. Oke. Ultimate Valir dibuka. Oke, Valir ultimate membuka, teman-teman. Damage-nya jadilah. Dan oke, dilihat-lihat ini Natalia nih boleh juga sih ya. Valir mati, cok. Baru ultimate. Ya udah gak apa-apa lah. Order attack ditingkatkan. Nah, ini hancur ya kan. Udah begini, teman-teman. Bentar. Aduh, apa sih ini? Nah, kita ambil chest-nya, teman-teman. Jebret. Nah, terus kita buka bunganya. Ini akan terbuka dan ini akan tertutup. Energi kita cuma punya 2 di sini. Kalian tenang aja, kalian pergi dulu ke yellow portal. Dan karena Valir kita mati, di sini kalau kalian yang mati kalian boleh hidupin lagi di sini, teman-teman. Statue of Rebirth. Nah, Valir kita hidup lagi. Kita ambil energi lagi 3. Ambil chest-nya. Oke, nangkap ya. Ambil chest-nya dan kita kalahin 5 ini, teman-teman ya. Oke, dan oi, siapa nih? Oh ya, nggak tahu lah. By the way, ceritanya bareng si Alucard ya di sini ya. Ada hubungannya ternyata. Kalau kalian yang udah baca ceritanya mau menjelaskan di kolom komentar, boleh banget nih. Oke, nice, teman-teman. Hajar, hajar. Boom, masuk banget. Nah, ya kan? Udah, teman-teman. Easy peasy nggak sih? Easy peasy nggak sih? Udah, yang mana aja nggak penting sekarang. Nah, kalau udah terakhir, kita akan lihat deh. Iblis, oke, melawan para iblis. Dan udah, gitu doang. Claim chest dan konfirmasi. Close. Dan teman-teman, itu dia untuk Realm of Legends chapter pertama. Ini adalah preview chapter kedua juga, by the way ya. Chapter kedua kita akan mendapatkan Meteor Soul lebih dominan ya, teman-teman. Tapi kayaknya masih bagusan chapter pertama ya. Yang ini 10 masih sama dan ini adalah, oh, ininya lebih bagus. Yaitu adalah Sacred Scroll untuk mendapatkan Hero Order ya. Nah, itu dia teman-teman untuk yang pertama. Kita akan lihat Wishing Shrine, iya, 29, nambah 20, dan ini jadi 46, nambah 10, teman-teman. Berarti hadiahnya semuanya sudah sesuai, teman-teman. Dan itu dia Realm of Legends tutorial untuk bagian 1 evakuasi dari Realm of Legends Natalia. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan dengan cukup enjoy, teman-teman, dan cukup mudah. Harusnya kalau kalian mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir, kalian udah bebas banget, gampang banget sampai ujungnya. Dan by the way, sekali lagi, kalau kalian gak, bang, hero ku gak kuat, aku mati mulu, kalian pergi ke pinjam, teman-teman. Kalian pinjam, di sini ku pinjam bener-bener 3-3-nya lunok dari 3 orang yang berbeda. Kalau misalkan kalian mau minjam, mungkin mungkin lunok sih gue rekomendasiin ya, kalau kalian mau minjam ya. Atau mungkin kalian mau minjam kayak Nimbus Yudora, maybe ya. Kalian ini saranku, teman-teman, minjam satu hero aja ya, tapi dari orang-orang yang berbeda. Dan kalian perhatikan di sini, ini kalian lihat Afik Rimo 17 jam yang lalu apply, Queen of the Sun 14 jam yang lalu apply, Evie Sugar Didi 2 jam yang lalu apply, 42 menit yang lalu apply, 6 jam yang lalu apply, gitu kan. Nangkep kan. Jadi jangan pinjam ke yang ini satu hari yang lalu, jangan satu hari yang lalu, jangan online ini. Kalau bisa sih pinjam ya online, mumpung dia lagi online gitu kan.
Nah, kalau yang udah jauh-jauh udah 2 hari, 3 hari gitu, jangan teman-teman yang minjam. Kemungkinan diterimanya kecil, mendingan minjam yang dekat-dekat aja ya. Oke, segitu dulu teman-teman tutorial kali ini. Thank you banget buat yang nonton, yang suka video kalau begitu tombol like, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng di channel ini dan ucapan terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye bye.